السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Allah, saya tidak memiliki ilmu apa-apa, hanya saja yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, gimana kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah. Masih semangat insyaAllah? Alhamdulillah. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kesempatan dan taufik kita bisa bertemu dan melaksanakan salat isya berjamaah serta duduk di majlis ilmu. Jadi mudah-mudahan dudukan kita, salat kita, kumpulan kita di masjid ini dikabul dan diterima oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaAllah dalam waktu yang singkat ini kita akan mendapat insyaAllah ilmu yang luas. Dan insyaAllah akan menjadi yang bermanfaat, yang mudah dipahami, mudah diingat, mudah dikerjakan. Dan insyaAllah kita bersama-sama mudah masuk surga ya Rabbal Alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, seperti yang disampaikan sama Ustaz Joni, program 1 juta man hafal Al-Quran. 1 juta man hafal Al-Quran. Bahkan tujuan safari dakwah Syekh Ali Jabir rahimahullah ta'ala untuk mengembalikan kita kepada Al-Quran. Seperti yang dikatakan oleh ulama, kalau anda ingin tahu mana posisi saya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala, silakan lihat mana posisimu sama Al-Quran. Kalau anda dekat dengan Al-Quran, artinya anda dekat sama Allah subhanahu wa ta'ala. Al-Quran ini adalah kata-kata Allah subhanahu wa ta'ala. Dan tujuan Al-Quran itu biar Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan perintahnya dan mendilarangkan dilarangannya dan menceritakan cerita kaum-kaum sebelum kita. Dan kata Allah subhanahu wa ta'ala, inna hadhal Quran yahdi lillati hiya aqwam. Sesungguhnya Al-Quran itu yang akan memberikan kepada kita hidayah, jalur hidayah. Karena sebenarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waktu mulai dakwah, Rasulullah tidak bisa memberi hidayah untuk kita. Tidak. Bahkan para ulama, para asatiz, para masyayikh semuanya tidak ada satu pun yang bisa kasih kita hidayah, tidak ada. Bahkan anda duduk di majlis ilmu, anda duduk menuntut ilmu melalui sosial media, di mana-mana berusaha kumpul sama teman-teman yang salih, belajar Al-Quran, hafal Al-Quran, itu tidak akan dapat hidayah. Orang yang mulai dakwah dan menajak untuk kebaikan dan menjauhkan kita dari keburukan, tujuannya kita dapat hidayah. Tapi sebenarnya orang ini tidak akan kasih hidayah. Karena hidayah sebenarnya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, innaka la tahdi man ahbabt, walakin Allah yahdi man yasha. Sesungguhnya kamu tidak akan berikan hidayah ke siapapun, walaupun pada diri sendiri. Tetapi Allah subhanahu wa ta'ala yang kasih hidayah. Jadi subhanallah di antara ulama ada yang menulis empat hal yang wajib bagi orang muslim untuk dipelajari. Dan insyaAllah itulah bahasan kita. Empat hal yang wajib bagi orang muslim untuk dipelajari. Yang pertama, wajib bagi orang muslim mempelajarkan ilmu.
Wajib. Berarti hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fariidhatun ala kulli muslim. Menuntut ilmu itulah fariidhah, wajib bagi orang muslim. Tapi apakah artinya semua ilmu harus orang muslim jaga? Tidak. Karena di antara ilmu, ada ilmu yang wajib, ada ilmu yang mustahab. Ada ilmu yang wajib dan ada ilmu yang mustahab. Ilmu yang wajib itu apa? Ada empat. Wajib bagi orang muslim mempelajari empat ilmu. Tiga yang pertama hanya saja di dalam hati. Percayaan dan keyakinan kita, keimanan kita dengan tiga. Itu siapa Tuhanmu? Siapa Nabimu? Apa agamamu? Tiga pertanyaan yang akan ditanya di dalam kubur. Dan ini tidak terbawa dengan amal. Tidak ada amalan. Hanya saja keyakinan dan keimanan yang ada di dalam hati. Dan ilmu yang keempat yang wajib dipelajari, ini tu amal ibadah yang akan mendidikkan agama kita. Tidak cukup kalau hati kita sudah percaya dengan Allah, percaya dengan Rasulullah, percaya dengan agama, tapi tidak bisa mendidikkan agama tersebut. Ini tu amal ibadah yang wajib, yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala, seperti salat fardu, puasa fardu, puasa Ramadan, zakat fardu, berangkat haji, lima rukun Islam ini tu wajib, wajib dipelajari. Tidak boleh saya mengatakan saya orang muslim tapi tidak tahu cara salat. Wajib saya bagi orang muslim mempelajarkan ilmu cara salat. Apakah harus saya tahu detailnya rukun-rukunnya, sunnah-sunnahnya, apa yang membatalkannya dan lain-lain, ilmu yang luas, masalah fikih? Tidak. Yang penting bisa jaga salat dengan baik, yang benar. Jadi yang pertama wajib bagi orang muslim untuk dipelajari adalah ilmu. Di dalam ilmu itu ada empat hal. Siapa Tuhanmu, siapa Nabimu, apa agamamu, dan amal ibadah yang mendidikkan agama kita. Yang kedua yang wajib bagi orang muslim, kalau anda sudah bunya ilmu tersebut dengan tiga hal ini, dan juga bunya ilmu salat, cara ibadah, cara puasa, yang wajib yang kedua itu harus diikuti dengan amal. Ilmu tersebut harus diikuti dengan amal. Tidak boleh saya mengatakan sudah saya percaya dengan Allah, percaya dengan Rasul, saya percaya dengan agama, saya sudah tahu salah itu yang terbinting, yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Udah, yang penting kalau hati saya bersih, kalau saya ikhlas, kalau saya yakin, itu sudah cukup. Kau usah ikuti dengan amal. Ini salah. Wajib dibuktikan ilmu tersebut dengan amal. Amal itu apa? Tergantung dengan tiga. Amal, ilmu itu diikuti dengan amal dengan tiga hal. Yang pertama, kalau itu berita, kita percaya. Ada berita di dalam Al-Quran tentang sifat Allah Subhanahu wa ta'ala atau nama-nama Allah Subhanahu wa ta'ala, saya percaya. Ada cerita kaum-kaum sebelum kita, ada cerita buku-buku sebelum kita, ada cerita malaikah, ada cerita hari kiamat, ada cerita takdir Allah Subhanahu wa ta'ala, saya percaya. Kalau itu berita, saya percaya. Percaya dengan apa? Sesuai yang ada di dalam Al-Quran dan sesuai yang ada di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di luar itu tidak boleh saya bahas lagi. Misal di hari kiamat, Allah Subhanahu wa ta'ala sudah menjelaskan apa itu sirat. Dan ada beberapa hadis yang menjelaskan bagaimana itu sirat. Yang sudah diceritakan, yang sudah dijelaskan, saya sudah percaya. Tapi di luar itu termasuk ilmu al-ghaib.
ilmu al-ghaib yang saya belum pahami, tidak boleh saya bahas. Oh, gimana fisiknya? Gimana fisiknya? Gimana contoh, ada contoh atau tidak? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa? Karena ilmu al-ghaib dan ilmu-ilmu yang Allah subhanahu wa ta'ala belum diberitahu pada kita, akal kita tidak mampu untuk memfahaminya. Seperti kalau saya berikan satu batu yang masya Allah besar satu ton, ya. Dan silakan kalian silakan diangkat. Ada yang mampu tidak? Sendiri satu ton, bisa tidak? Kenapa? Berat. Berat. Begitulah ilmu al-ghaib. Ilmu al-ghaib dan masalah-masalah ghaib berat untuk akal kita. Kalau saya berusaha untuk membahaskan masalah ilmu al-ghaib akan terasa berat, nanti saya akan mengingkari. Tidak ada. Tapi orang muslim yang benar, yang dinamakan ahlus sunnah wal jamaah, apa yang diceritakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala di dalam Al-Quran, di dalam hadith Rasulullah, saya sudah percaya. Apakah saya tahu hikmatnya atau tidak tahu hikmatnya, saya percaya. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, misal, wasi'a kursiyuhu samawati wal ardh. Dan ditafsirkan oleh ulama, Allah subhanahu wa ta'ala membunyi kursi. Udah saya percaya Allah bunyi kursi. Udah cukup. Kenapa? Karena Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan Allah bunyi kursi. Udah selesai. Apakah boleh saya bahas? Oh, kalau Allah bunyi kursi, berarti Allah duduk di kursi, berarti kursi lebih besar dari Allah. Ya udah, Allah tidak bunyi kursi. Ini sudah jatuh. Kenapa? Karena saya berusaha mencontohkan kursi tersebut. Tidak boleh. Udah Allah mengatakan, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Udah saya percaya. Tapi bagaimana itu, saya tidak tahu. Ini termasuk ilmu ghaib. Saya tidak boleh bahas. Jadi yang wajib diikuti dengan amal, yang pertama, kalau itu berita, harus kita percaya. Kalau itu berita, kita percaya. Yang kedua, kalau itu perintah. Kalau perintah, diikuti dengan amal. Salat wajib. Yang pertama akan dihisab oleh Allah subhanahu wa ta'ala, salat. Wajib. Bahkan semua rukun Islam, boleh kita lepas kalau ada uzur. Kecuali salat. Kecuali salat. Gak bisa berdiri duduk, gak bisa duduk berbaling, gak bisa, silahkan. Gak ada air wudu, silahkan tayamum. Gak ada, tetap jaga salatmu. Subhanallah. Kita lihat. Ada yang keluar di masa sekarang, yang dalilnya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan melihat amal kalian, badan kalian, wajah kalian, tetapi Allah akan melihat hati kalian. Ya udah, saya ikuti dalil ini. Yang penting hati, gak usah salat. Ini jatuh. Kenapa? Karena memfahamkan hadis dan Al-Quran sesuai fahamannya pribadi. Tidak boleh. Kita faham Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sesuai pahaman Rasulullah. Bagaimana Rasulullah paham ayat ini? Bagaimana Rasulullah menjelaskan hadis ini? Sahabat Rasulullah, tabi'i tabi'in, para imam, Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, itulah mereka yang dekat sama Rasulullah, yang paling dekat paling benar. Dan juga ada salah satu hadis, makin kita jauh dari masa Rasulullah, makin kita buruk. Dan masa sekarang, termasuk masa lebih buruk dari masa Rasulullah. Dan masa yang sesudah kita, yang akan datang nanti, akan lebih buruk dari kita. Sampai hari kiamat akan menjadi masa yang terburuk. Jadi bagaimana saya, mendapatkan saya adalah Al-Quran. Dan hadis,
dan juga saya memahamkan Al-Quran dan hadis sesuai fahaman ulama masa lalu. Siapa ulama masa lalu? Dijelaskan sama ulama masa Rasulullah, masa sahabat, masa tabi'in, masa tabi'it tabi'in sampai 300 Hijriah yang pertama. Yang termasuk di dalamnya Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Syafi'i, Imam Ahmad ibn Hanbal, Imam Abi Hanifa, Imam Malik. Itu semuanya termasuk 300 tahun yang pertama. Tapi kalau saya mentafsirkan Al-Quran pribadi atau yang cocok sama akal saya, nanti akan mendapatkan hukum yang beda. Nanti akan mengingkari hadis yang sudah jelas. Akan mengingkari ayat di dalam Al-Quran. Kenapa? Karena saya cari mana yang cocok. Atau saya cari hal yang cocok sama masa kita. Tidak. Kalau tiba-tiba ada hal yang baru muncul, tidak ada dalil di dalam Al-Quran. HP misalnya ini, HP. Tidak ada di masa lalu. Kamera ini, TV, social media, itu semuanya ada. Kita lihat hal yang baru itu boleh kita lihat sama ulama masa sekarang. Siapa kita dapat dari ulama masa sekarang? Yang siapa? Ulama masa sekarang yang menjaga syarat-syarat Ahlus Sunnah wal Jamaah. Mendapatkan mereka Al-Quran, hadis, dan paham Al-Quran dan hadis sesuai masa lalu. Jadi ilmu yang kita sudah dapat harus diikuti dengan amal. Yang pertama, kalau itu berita kita percaya. Yang kedua, kalau itu perintah kita ikuti. Dan subhanallah, yang tertinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala adalah salat. Bahkan orang yang jaga salat itu sudah cukup bunyi harapan sama Allah subhanahu wa ta'ala masuk surga. Dan kondisi kita sama salat tergantung dengan tiga. Yang pertama, orang yang percaya dan yakin itulah perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan alhamdulillah sudah jaga salat. Alhamdulillah, ini sudah menyelamatkan diri sendiri. Yang kedua, orang yang sudah yakin salat itu wajib tapi masih malas. Kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak. Tapi kalau ditanya salat itu wajib atau tidak, ya itu wajib. Saya yakin yang pertama akan ditanya sama Allah Subhanahu wa ta'ala salat, tapi saya masih malas. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang membedakan orang muslim dan orang kafir adalah salat. Artinya orang ini kafir? Tidak. Kenapa? Karena tidak mengingkari salat. Yang ketiga itu yang boleh kita namakan orang kafir. Kalau ditanya langsung dikatakan salat itu tidak wajib. Mengingkari farad salat. Walaupun hal itu yang sudah jelas itu perintah Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah jelas itu wajib, orang ini mengingkari kewajiban Allah subhanahu wa ta'ala. Inilah yang boleh kita menamakan orang kafir. Tapi kalau ada orang yang malas, kadang-kadang salat, kadang-kadang tidak, itu tetap orang muslim. Apakah akan masuk surga atau tidak? Kalau bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah subhanahu wa ta'ala dan sudah percaya dengan berita-berita Allah subhanahu wa ta'ala dan berita-berita Allah subhanahu wa ta'ala, walaupun belum dikerjakan, itu tetap orang muslim dan pasti akan masuk surga. Tapi apakah masuk surga secara langsung atau akan dibakar sebentar? Ini beda. Itu tergantung Allah subhanahu wa ta'ala. Dengan masyiat Allah subhanahu wa ta'ala. Bisa Allah subhanahu wa ta'ala berikan rahmat dan masuk surga langsung. Dan bisa Allah subhanahu wa ta'ala sesuai kemalasannya atau sesuai dosanya akan masuk neraka. Tapi dengan waktu yang tertentu. Masuk neraka ada dua hal. Bisa masuk selama-lamanya, abadi. Dan bisa masuk dalam waktu yang tertentu. Yang masuk neraka abadi itu siapa? Yang mengingkari. Itu yang akan masuk neraka. Tapi kalau ada orang tidak mengingkari, tapi tidak diikuti dengan amal, itu mungkin. Belum pasti 100% masuk neraka, tapi mungkin masuk dalam waktu yang tertentu. Tapi mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala menabuni kita semuanya. Karena pasti kita kadang-kadang malas, kadang-kadang kita lalai. Lakin harapan kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala itu sangat besar.
Dan Allah Subhanahu wa taala yang Maha Penampun, Maha Penyayang. Jadi sesuai Allah Subhanahu wa taala, sesuai keyakinan kita kepada Dia. Kalau saya yakin dan percaya, oh saya punya dosa, banyak dosa di masa lalu, pasti saya akan masuk neraka. Pasti akan masuk neraka. Tapi kalau alhamdulillah dulu saya ada dosa, tapi alhamdulillah saya dapat taubat, alhamdulillah saya balik kepada Allah, alhamdulillah saya sudah istiqamah, saya berusaha dan saya yakin Allah akan diampuni, Allah akan diampuni. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis yang qudsi, Allahu inna Allah atau ana 'inda husni dhanni 'abdi bi falyadhun bi ma sya. Allah Subhanahu wa taala akan terjadi sesuai keyakinan kita. Kalau saya yakin, oh ada banyak dosa dulu, kalau saya akan masuk neraka, ya akan masuk neraka. Tapi kalau saya yakin Allah Subhanahu wa taala yang Maha Menampun, walaupun saya ada dosa, alhamdulillah saya sudah taubat dan pasti Allah akan menampuni, Allah akan menampuni. Tapi jangan yakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah Rahim, Allah akan diampuni, tapi masih melanjutkan dosa tersebut. Ini main-main sama Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh. Jadi diikuti dengan amal yang ketiga, yang itu kalau itu dilarang kita menjauhinya. Jadi ilmu ada empat, kita ulangi dengan cepat. Yang pertama, siapa Tuhanmu? Yang kedua, siapa Nabimu? Yang ketiga, apa agamamu? Yang keempat, amal ibadah yang mendidikkan agama kita. Dan ilmu ini harus diikuti dengan amal. Ini yang kedua. Diikuti dengan amal dengan apa? Kalau itu berita, kita percaya. Kalau itu perintah, kita ikuti perintahnya. Kalau itu dilarang, kita menjauhkan dilarangannya. Ini dua yang wajib bagi orang muslim. Yang wajib bagi orang muslim yang ketiga adalah dakwah. Dakwah. Setiap orang muslim harus dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya harus jadi ustaz besar, guru, bukan majlis ta'lim, tidak. Yang penting kita dakwah walaupun sama keluarga kita. Ada yang malas salat, ada yang malas ibadah, tetangga kita. Saya mau ke masjid, ada orang yang tidak salat, ajak salat. Nah, seperti yang kita sampaikan tadi, masalah hidayah urusan Allah, tapi masalah dakwah urusan manusia. Jangan tiba-tiba ada yang datang yang mengatakan, oh ini bukan urusan saya. Kalau mereka tidak salat, ya terserah mereka, bukan urusan saya. Nah, tidak. Wajib saya dakwah. Karena yang menurunkan azab kepada kaum-kaum sebelum kita, kata Allah Subhanahu wa taala di dalam hadis Rasulullah, "Innama ahlaka alladhina min qablikum kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'alu." Yang mendatangkan azab kepada kaum-kaum sebelum kalian, mereka tidak mengingkari kemungkaran. Tidak menajak untuk kebaikan, tidak mengingkari keburukan. Ya udah, bukan terserah mereka, bukan terserah saya. Hati-hati. Kita wajib dakwah. Dan dakwah itu empat hal. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Kalau lihat kemungkaran, harus diganti atau diubah dengan tangan. Kalau tidak mampu, dengan lidah. Kalau tidak mampu, dengan kalbu. Tapi tidak dilapas, tidak boleh, ya ini bukan urusan saya. Wallah saya tidak bisa. Khalas, wajib diingkari dengan kalbu. Kalau lihat ada orang yang berdosa, diingkari walaupun dengan kalbu. Ada orang yang malas ibadah, tidak ikut salat, diingkari walaupun dengan kalbu. Tidak bisa nasihat, harus diingkari dengan kalbu. Karena nasihat itu wajib bagi kita. Kalau mereka terima, alhamdulillah dapat dua pahala. Kalau tidak terima, sudah beres sama Allah dan dapat satu pahala. Nanti hidayah itu, apakah mereka terima atau tidak, ini urusan Allah. Seperti Rasulullah, contoh. Mana yang lebih baik, kita atau Rasulullah? Rasulullah. Rasulullah dakwah sama kaum Quraisy. Kaum Quraisy 100% percaya apa yang diberikan oleh Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu benar.
Tapi apakah semua kaum Quraisy ikuti Rasulullah? Tidak. Kenapa? Karena belum dapat hidayah. Ada yang sombong, ada yang punya alasan, ada yang gini. Terserah. Rasulullah bisa kasih hidayah? Tidak. Rasulullah kasih ilmu, kasih nasihat. Ini perintah Allah, ini tauhid, ini agama, ini yang benar, ini yang baik, ini yang salah. Baru lalu terserah mereka. Apakah Allah kasih hidayat atau tidak? Jadi selalu kita berusaha ketika dakwah ikhlas dakwah kita karena Allah Subhanahu wa taala. Sama tetangga, sama keluarga, sama siapapun karena Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anda juga yang menuntut ilmu, yang belajar ilmu, yang duduk di majlis ilmu melalui sosial media, harus mengikhlaskan niat kita, saya belajar Al-Quran, saya hafal Al-Quran, hadis Rasulullah, duduk di majlis ilmu karena Allah. Walaupun saya sendiri duduk di majlis ilmu, saya tidak bisa dapat hidayah. Harus saya ikhlas, ini karena Allah, dan saya berharap Allah kasih saya jalur hidayah dan istiqamah. Bahkan ini yang kita minta setiap salat, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berikan kepada kami jalur yang benar, hidayah, jalur yang benar. Sudah dakwah, harus yang keempat yang wajib bagi orang muslim adalah sabar. Sabar. Dan sabar itu ada tiga hal, tiga jenis. Sabar untuk melanjutkan perintah Allah Subhanahu wa taala, sabar dalam ibadah. Kenapa lanjut salat? Kenapa tidak berhenti? Kenapa tidak lanjut tidur? Kenapa ikut majlis ta'lim? Kenapa salat? Kenapa puasa? Karena saya ada harapan dengan pahala yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi saya sabar. Walaupun saya tidak semangat, kadang-kadang kita tidak semangat, kadang-kadang kita malas, tapi saya sabar. Seperti jemaah sekarang sabar sama syekh ini. Itulah. Jadi kita sabar untuk melanjutkan ibadah. Dan jenis yang kedua, kita sabar untuk menjauhkan dosa dan maksiat. Saya orang suka dosa ini, saya orang suka maksiat ini, tapi saya berusaha menjauhkan dosa ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala. Sabar. Dan sabar yang ketiga, sabar dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Apa yang ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala saya terima. Saya tahu hikmatnya atau tidak, saya tetap terima. Bahkan ini yang membedakan orang muslim dan orang non-muslim. Kalau kita lihat dalam secara dunia di masa sekarang, kalau kita bahas yang paling banyak yang membunuh diri sendiri, orang muslim atau non muslim? Orang yang non muslim yang banyak bunuh diri sendiri. Kenapa? Karena subhanallah, dapat satu musibah di atas musibah lagi, musibah lagi, langsung sudah capek. Oh, gimana mau istirahat, bunuh diri sendiri aja sudah cukup. Tapi orang muslim dapat musibah atas musibah, musibah lagi, musibah lagi. Kalau ditanya, alhamdulillah, takdir Allah, takdir Allah. Sudah. Karena kita percaya dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Jadi inilah empat hal yang wajib bagi orang muslim, wajib bagi orang muslim. Hamba-hamba ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikitlah saya tutupi dengan kondisi kita dengan Al-Quran. Ini 1 juta menghafal Al-Quran. Tujuannya biar kita dekat dengan Al-Quran dan termasuk ahli Al-Quran. Siapa itu ahli Al-Quran? Mohon maaf, tidak harus wajib hafal Al-Quran 30 juz. Tidak. Kalau bisa, alhamdulillah, luar biasa. Tapi kalau tidak mampu, kesempatannya masih ada. Bisa kita masuk ahli Al-Quran walaupun tidak hafal 30 juz. Karena 30 juz ini darajah yang tertinggi di antara ahli Al-Quran. Tapi setiap orang muslim bisa termasuk ahli Al-Quran. Yang tertinggi adalah hafal. Hafal Al-Quran. Kalau tidak mampu, tetap berusaha untuk hafal Al-Quran dan berbanyak baca Al-Quran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Quran." Bacalah Al-Quran, nanti akan datang berikan syafaat
kepada saudara-saudaranya atau teman-temannya. Kenapa? Karena baca Al-Quran. Tetap kita ahli Al-Quran. Wallah saya tidak bisa baca. Tidak bisa baca. Masih ragu, masih susah. Lidah saya Syekh kurang fasih. Gimana? Berusaha baca dan berbanyak dengar. Setiap hari dengar Al-Quran. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ. Dengar Al-Quran. Kita akan masuk keluarga Al-Quran. Tidak bisa, syarah yang keempat. Bantulah ahli Al-Quran. Kita berusaha, ada di antara keturunan kita ada yang hafal Al-Quran. Anak-anak saya, cucu-cucu saya ada yang hafal Al-Quran. Tetangga saya, dalam kumpulan kita ada yang hafal Al-Quran. Dan saya mendukungkan orang ini. Bahkan kita, keluarga Ali Jabir, orang tua kami dua-duanya tidak hafal Al-Quran. Tapi ingin termasuk ahli Al-Quran, jadi berusaha untuk melahirkan anak-anak ahli Al-Quran. Dan Alhamdulillah Allah terima. Jadi kita berusaha termasuk sama ahli Al-Quran. Karena mohon maaf, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak ada lagi. Kalau kita masih ragu-ragu dengan masalah-masalah, tidak ada Rasulullah, kita langsung bertanya dan langsung dapat percayaan yang 100%. Khususnya di masa sekarang kita dengar dari guru ini ada kata. Subhanallah, guru yang lain katanya beda. Oh ini kata beda, ustaz ini beda, ustaz ini beda. Ya bingung, gimana? Kondisinya atau solusinya Al-Quran. Semua para nabi dan rasul bunya mu'jizat. Dan semua nabi kalau meninggal dunia mu'jizatnya hilang. Kecuali Rasulullah, mu'jizatnya masih ada sampai hari kiamat. Sebelum hari kiamat, mu'jizatnya ada. Ini itu Al-Quran. Dan kata Rasulullah SAW, kalau ada bid'ah mendebat, ada khilaf, ragu-ragu, tidak bisa membayangkan sesuatu, silakan lihat, disuntukkan sama Al-Quran. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala mencatat kita semuanya sebagai ahli Al-Quran ya Rabbal Alamin. Bapak ibu yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, as'alullah al-azim Rabbal arshil azim an yaghfir lana wa li abainina wa ummahatina kama rabbawna sigara. Allahumma inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik waj'alna min as-salihin wa salihat ya Rabbal Alamin. Allahumma kalau ada di antara kita yang punya penyakit, semoga diangkatkan penyakitnya sama Allah subhanahu wa ta'ala. Ya Allah, kalau ada di antara kita yang punya hutang, semoga dilunaskan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau ada di antara kita yang punya masalah, hidupnya susah, semoga dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan mudah-mudahan kalau ada yang punya hajat, semoga dimudahkan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan pada lidah kita menjadi fasih baca Al-Quran. Dicatat kita, anak-anak kita, keturunan kita sebagai ahli Al-Quran, salihin dan salihat ya Rabbal Alamin. Amin ya Rabbal Alamin. Allahumma Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar wa adkhilna al-jannata ma'al abrar birahmatika ya azizu ya ghaffar innaka ala kulli shay'in qadir wa salli lahum ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin.